Adakah wuduk ni khas untuk umat Nabi saja? Tak. Umat Nabi dulu wuduk tak? Wuduk. Sebab itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim tentang Abu Hurairah, juga riwayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan isterinya Sarah. Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah dia pergi dakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluk au minal jabbarun min jababira. Oh, dia Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah isteri dia, dalam hadis dia masuk dalam satu negeri yang ada raja yang zalim. Raja tu dia minta supaya Nabi Ibrahim ni serahkan Sarah ni kepada dia dengan niat jahat lah. Dia tanya Nabi Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim kata ni ukhti. Ini saudara perempuan aku. Isteri dia sebenarnya. Tapi dia sebut tu, yang ni dia panggil tauriah. Kita sebut satu benda, dia tak tipu memang saudara dia, perempuan dia pun seagama. Tapi dia sebut tu nak mengelakkan daripada dia bunuh. Kalau tengok tahu ni suami dia, dia bunuh. Kemudian panjang ceritalah, Sarah dibawa pergi kepada raja ni. Dalam riwayat kata Sarah ni apabila dia menghadap raja tu nak buat tak elok kat dia, dia minta dia berwudu, tatawadda'u wastusalli. Dia wuduk dan kemudian dia salat. Maksudnya wuduk dah ada dah. Maksud syariat wuduk telah ada sejak dulu. Kemudian dia doa. Dia kata, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika fala tusallit alayya al-kafir. Dalam riwayat dalam Bukhari kata, wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, jika aku ni betul-betul beriman dengan kau, jika kau anggap aku ni beriman, kalau aku ni diiktiraf di sisimu sebagai beriman dengan engkau dan rasul kau. Rasul kau tu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ahsantu farji illa ala zauji, dan aku jaga faraj kemaluanku melainkan hanya untuk suamiku. Fala tusallit alayya al-kafir, jangan kau jadikan si kafir ni menguasai aku. Faghudda, dia kata. Faghudda hatta raqada bi rijlihi. Akhirnya dia tu jatuh pitam tersembam di situ. Ni doa Sarah. Ni juga doa ni dia ada unsur dia panggil tawasul dengan amalan saleh. Ramai sangat duk kalut nak tawasul ni. Dia kata orang tak bagi tawasul ni, siapa tak bagi tawasul ni? Oh, duk cari merata nak berkelahi orang tak bagi tawasul. Tak ada kerja. Pi mengaji agama, kerja nak pi berkelahi. Ha, nak tawasul, 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 dia punya hal. Tapi banyak tawasul yang memang boleh, bukan, ada tawasul yang sepakat para ulama. Hak tawasul hak dengan orang apa semua tu, ada ulama benarkan, termasuk Asy-Syaukani, ada ulama yang tak benarkan. Khilaf termasuk tawasul dengan jah Nabi dan seumpamanya. Benda khilaf di kalangan ahli ilmu. Orang pun tak kata masalah akidah, khilaf. Ha, ni bukan jenis salafi madqali. Semua benda dia jadikan akidah. Ha? Tapi yang ni tawasul dengan amalan saleh. Maksudnya, ya Allah, aku kalaulah aku ni orang yang beriman, selamanya aku jaga diri aku supaya tolonglah bagi. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan kita, ya Allah, aku ni beriman. Yang tu kita tak diman kat Tuhan. Kita dengan renang, ya Allah, jikalah selama ni yang aku duk buat pada dia tu engkau redha, tolonglah mustajab doa aku, sihatkanlah ayah aku ni. Boleh. Tawassul dengan makna ni. Ha, tawassul. Ya Allah, jikalah selama ni aku duk tolong orang miskin, duk bantu orang yang susah ni, engkau redha pada pertolongan tu. Hari ni aku pula susah, tolonglah aku ya Allah. Boleh. Tawassul yang macam tu, kalau benar amalan kita sangat diredai Allah, dengan pantas Tuhan akan menerima doa kita. Ha? Dengan pantas
Allah akan terima doa kita. Cuma hadis ni yang saya nak ceritanya bukan pasal tawassul tu, tentang berlakunya wuduk pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Azan.